Aci Resti muncul di sebuah perhelatan anak-anak stand up. Bertempat di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, mereka menggelar kompetisi bermain game. Sayang, Aci tak mendapat lawan karena Arafah tidak bisa datang. Lagi di acaranya anak-anak komik se-Jabodetabek. Ini lagi pada mau ini apa? Kayak kompetisi PES gitu, PS. Iya, jadi ini nanti main PS nih ada satu. Di situ satu sama di situ. Jadi nanti ini bakalannya rame tuh. Iya, Ci di sini disuruh datang aja, suruh ngeramein nanti kayak ikutan juga main PS walaupun enggak bisa. Tadinya pengen diadu sama Rafa. Cuma Rafanya enggak bisa, dia ngejob. Suasana berubah riuh begitu permainan dimulai. Tapi tentu saja game sepak bola yang menjadi favorit karena pesertanya memang anak-anak stand up yang gemar main bola. Halo pemirsa, ini sekarang udah mulai. Lagi mulai pertandingan. Ini di Stadium C. Terus di sana masih ada lagi. Memiliki lawan karena Arafah absen tak membuat Aci kehilangan kegembiraan. Apalagi saat itu muncul Musdalifah yang siap menjadi teman bermain game. Tapi rupanya Musdalifah justru tertarik menari mengikuti animasi tarian. Iya, di sini juga Aci nggak sendiri nih. Ada Musdalifah. Sekarang gue mau nanya, lu berani nggak lawan gue nanti? Gue mau nggak temen PS, gue nya tahu main hati. Masjid Batu Salihin Ulekareng di Banda Aceh dibuat geger oleh seorang pria parubaya bernama Mustafa. Bagaimana tidak, pria bersahaja yang bekerja sebagai pengayuh becak tersebut meninggal dalam posisi sujud saat mengikuti sholat asar berjamaah. Kematian Mustafa pun segera merebak ke dunia maya pasca diposting Azwi Nazar di wall Facebooknya. Lantas bagaimana komentar para selebriti dan juga Ustadz Solmet terkait meninggalnya Mustafa dalam posisi sujud di dalam masjid? Benarkah salah satu tanda kematian husnul khotimah adalah dalam posisi sujud?
Tidak ada yang tahu jadwal kematiannya dan sedang apa saat kematian itu datang. Nah, ketika seseorang meninggal dalam keadaan sujud, ya berarti itu menjadi alamat mudah-mudahan wafatnya husnul khotimah. Ini kalau saya sebagai orang Islam ya, ini dalam keadaan almarhum ini sedang menghadap Allah. Sedang menghadap Allah karena dia sedang sholat. Dan itu semua adalah cita-cita kita ya sebagai orang Islam ya saya. Itu malah untuk akhir dari hayat kita ini. Untuk menghadap Allah itu dengan tenang ya. Dengan tenang dan mengharapkan diterima secara baik iman Islam kita. Nah, ini adalah salah satu saya sebagai manusia biasa ya. Ini dengan cara begini, dengan cara begini ini sesuatu yang sangat kita harapkan ya. Karena pasti ini sedang sholat. Sholat itu adalah tentu saja sedang mendekatkan diri pada Allah. Tapi sebagai umat Islam, ingat omongan Allah itu, kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap hamba Allah yang bernyawa itu pasti akan mati. Entah kapan kita tidak tahu. Ini terlihat, saya menggambar ini. Gambar ini saya lihat flashback saya kepada orang tua saya. Itu terjadi pada saat berapa tahun yang lalu saya lupa. Itu kejadiannya itu kejadiannya setelah begini nih. Setelah dia habis sholat itu dalam keadaan puasa itu. Itu dia bilang sama ibu saya, "Bu, saya setelah sholatnya panas hari ini, saya mau tidur-tiduran." Ternyata satu jam kemudian ibu saya membangunkan sang suami, itu bapak saya, tiba-tiba meninggal. Ini kan pasti kan, kita tidak tahu tuh kapan terjadi. Dan juga terjadi kepada saya, jadi sedih sekali kalau menceritakan masalah kematian. Ini terjadi pada anak saya juga. Anak saya itu terjadi begitu juga. Ketika dia mau sekolah, dia izin sama saya, "Pak, Jenal mau sekolah, ya nak." Nah, saya berangkat kerja, gitu kan. Begitu pulang kerja, saya latihan teater. Tidak enak perasaan saya pulang. Tiba-tiba anak saya tanya, "Mi, Sinjet mana?" "Itu lagi panas, Pak. Saya kasih bodrek." Saya usahakan, istilahnya sebagai orang tua, usaha melihat anak lagi sakit, panas, tiba-tiba. Allahu Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu kematian itu tidak ada yang tahu, tapi pasti akan mati. Inilah Tuhan bicara. Jadi kita sebagai hamba Allah jangan suka macam-macam, ingatlah dengan waktu itu kapan kita tidak tahu. Dan itu pasti terjadi. Itu aja komentar saya. Dan kejadian ini saya tidak lepas dengan kejadian saya pribadi. Orang tua saya pernah terjadi begini. Insya Allah orang ini adalah orang-orang pilihan Allah. Insya Allah dia mendapat surga aden ya Allah SWT. Amin. Meninggal dalam keadaan sujud sholat, bagus. Tapi tidak selalu meninggal orang yang bagus itu dalam keadaan sujud. Nah, mesti dibedain tuh. Nah, artinya ada orang yang kemudian dia setelah baca Quran meninggal dunia, atau kemudian dia tadi saya sampaikan di tempat tidur ternyata dia husnul khotimah karena sebelum tidur dia ngambil wudu, dia berdoa. Jadi banyak hal yang seseorang itu bisa menjadi husnul khotimah sekalipun tidak dalam keadaan bersujud gitu.